Jadi sebelum saya memulakan kuliah maghrib pada malam ni, sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan tahu bahawa kuliah saya ni lain daripada yang lain sebab kita nak ijazah ayat-ayat rawatan. Jadi saya nak tempat kita ni luas. Muslimin belah ni mari duduk belah ni, Muslimat mari duduk sebelah tiang belah ni. Kita nak ijazah kena dekat-dekat, kena rapat-rapat. Dia panggil musyafahah. Tiang belah ni bagi pada Muslimat. Muslimin mari duduk belah ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم. Yang bahagia saudara pengerusi majlis, pengerusi serta alatan kuasa surau, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama hadir ke surau yang mulia ini. Surau ni tempat yang hebat. Surau ni satu-satunya tempat yang boleh bawa kita ke syurga, insya-Allah. Man salaka tariqan yaltamis fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkah satu langkah mari ke surau, mari ke majlis ilmu, maka Allah sediakan baginya jalan untuk ke syurga. Nah, itu hadis sahih. Jadi syukur kita pada malam ni boleh mari sembahyang Jumaat bersama-sama, boleh mari dalam kuliah ilmu bersama-sama, tidak lain dan tidak bukan kita nak cari satu benda namanya pahala. Benda inilah yang laku dalam kubur sekali lagi. Pahala inilah yang akan menjadikan kamu hidup senang dalam kubur sekali lagi. Setakat ni kita hidup atas dunia ni senang dah. Kalau tak senang, kamu tak boleh hidup di Seksyen 7 ni. Orang senanglah duduk mari boleh duduk sini, orang senanglah boleh mari menetap sini. Jadi belum tentu kita senang dalam kubur. Jangan ingat kita senang atas dunia, dalam kubur kita senang. Tidak. Orang yang paling beruntung hidup atas muka dunia ni ialah orang yang di dunianya senang, di akhiratnya senang. Sebab tu kita duduk baca satu doa hari-hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ni ibu bagi segala doa. Kata ulama, kalau kamu malas doa panjang-panjang, doa ni boleh dah. Allah tahu mun nak dunia nak akhirat, tu je hidup kita. Nak dunia ni hidup senang, nak akhirat kita nak syurga. Inilah doa dia. Ingat tak? Nah, doa ni baca sekali. Bismillah dulu. Ingat dah pun. Baca hak tu je. Kita pergi umrah duk pusing Kaabah tu, baca doa ni pun tak apa dah. Kita orang Melayu, orang Malaysia ni sampai buat rantai dengan buku. Ada kamu tengok orang Turki, orang India? Tak ada. Orang Turki dia duk keliling, Rabbana atina. Siapalah tu je pusing hak tu, ya doa dia. Itulah ibu doa. Kita siap duk belek, orang tolak jatuh ambil, jadi masalah. Benda mudah. Jadi nak cerita, baca doa ni kalau kita nak hidup senang dunia dan akhirat. Doa cukup simple. Jadi kita boleh mari atas surau masjid pada malam ini, ini petandanya kita ni disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa saya kata gitu? Kerana Rasulullah menyebut, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah nak dia jadi baik, maka Allah campak dalam hati dia rasa nak belajar, rasa nak memahami agama ni. Depan saya ni tua-tua belaka dah. Kalau nak belajar fiqh belaka dah, payah ingat. Depan saya ni gigi pencing belaka dah. Kalau tak pencing pun nak pencing dah. Gigi pun tak ada dah. Cucu pun ramai dah. Muslimat belah kanan saya ni geng-geng monopoh belakang dah. Cuba tengok, tak percaya.
Nak cerita kita ni tua-tua belaka dah, maka kita cari satu bekalan yang kita nak bawa masuk kubur, namanya pahala. Namanya pahala. Kerana pahala-pahala ni benda yang kita tak nampak. Hidup atas muka dunia ni ada benda kita nampak dan ada benda yang kita tak nampak. Atas surau kita ni je, tengok kipas duk musim, nampak kipas. Tapi angin yang keluar daripada kipas kita tak nampak dah. Ada orang nampak angin? Tak ada. Dalil dia ada, gerak baju, gerak janggut. Ada angin tapi tak nampak. Aircon nampak tapi tak tubik angin aircon. Tak nampak. Telefon dalam poket tu duk bunyi keruk-keruk-keruk tu, nampak telefon. Tapi lain telefon tak nampak dah. Mic saya cakap ni nampak tapi suara masuk ke telinga tak nampak dah. Kapet yang kita duduk tu, cuba kita tepuk tangan, keluar debu kita tak nampak dah. Jangan cerita tentang dosa, pahala, syurga, neraka, jin, iblis, malaikat. Banyak lagi di luar surau ni kita tak nampak. Dan kita kena yakin benda ni ada. Inilah namanya orang yang beriman. Orang yang beriman. Jadi apabila kita berada dalam majlis ilmu ni, jangan lupa kita baca satu doa. Kata ulama, siapa baca doa ni dia cepat ingat dan dia lambat lupa. Dan siapa baca doa ni dia bawa ilmu yang dia belajar tu masuk kubur sekali dengan dia. Sebab kita nak pergi kubur belakang ni, ubat pertama saya nak bui supaya tidak terlupa dan tidak nyanyuk. Letak tangan kanan kat dada kiri, ikut saya baca. Tarik nafas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah yang mengajarkan kami apa yang kami tidak ketahui. Maha suci Engkau, sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi bijaksana. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Okey, pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, biarlah ilmu yang aku belajar ni aku cepat ingat dan aku lambat lupa, dan biarlah ilmu ni menjadi bekalan aku ke alam kubur nanti, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Niat molek. Duk mana ubat ni ni? Ubat ni duk dalam Quran, satu surah namanya Al-Baqarah ayat 32. Bacalah kalau kamu tak nak nyanyuk. Bacalah kalau kamu tak nak banyak kali terlupa. Kerana lupa ni penyakit yang tidak ada ubat di hospital. Apatah lagi nyanyuk tak ada ubat di hospital. Maka bacalah ayat ni banyak-banyak. Sekali lagi saya ulang, sebab apa saya bagi ayat ni pada malam ini? Sebab depan saya ni tua-tua belaka dah. Apabila tua, kita boleh satu penyakit namanya terlupa. Dan lebih parah daripada terlupa itu namanya nyanyuk. Dah tua nyanyuk dah. Ibadat pun Tuhan tak kira dah. Tak tahu semayang berapa rakaat. Mari surah takuan ni pun rumah belakang tu tak boleh nak balik dah. Tak jumpa cari jalan. Pada rumah belakang surah, berapa nyanyuk. Dan ada orang yang tua tidak nyanyuk. Depan saya ni, ada hak 70 ada dah. Tapi tak nyanyuk lagi, alhamdulillah. PM kita hari ni berapa dah? Ulang tahun kelahiran dia yang keberapa hari ni? 90? 94. Boleh jadi Perdana Menteri lagi. Hebat. Baru balik daripada London. Boleh pergi lagi ke London. Kamu balik rumah anak mahalustan naik kali berhenti kecil RNR. Baru umur 90. Dia umur 94 pergi London, balik senyum lagi. Nak cerita Allah bagi ke dia tidak nyanyuk. Bagus. Dan kita malam ni boleh satu ubat, satu amalan bagaimana untuk tidak kita jadi nyanyuk. Maka inilah
ubat dia yang hebat. Surah apa tadi? Ayat berapa? Cuba baca. Bismillah dulu. Bagus. Ingat dah tu. Bacalah lepas ni. Dan apa hebatnya ubat ni, kalau kata duduk dalam majlis ilmu, dengar ceramah, baca, malaikat turun berdoa kita. Allahumma gfirlahu warhamhu. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah manusia ni dan rahmatilah dia. Malaikat doa kita. Eh? Hebat tak hebat ni? Jadi setelah baca doa ni, maka malam ni kita nak ceramah lah. Eh? Saya nak bawa satu tajuk yang saya ceramah semalam di TV Hijrah. Siapa tengok pukul 10 semalam. Tajuk Saka semalam. Waktu saya ceramah dalam TV, malam ni saya mari ceramah depan-depan ni. Nak tahu orang seksyen 7 ni ada Saka tak? Tolong angkat tangan orang ada Saka. Tak tahu. Harta Pusaka? Kapung ada? Oh, ni ramai. Eh? Saka ni apa dia? Tulu dengan molek. Saka ni ialah satu perjanjian. Eh? Perjanjian yang dibuat oleh nenek moyang kita satu ketika dulu dengan jin ataupun iblis laknatullah untuk mendapatkan kehebatan tertentu. Untuk nenek kita dulu pernah berjanji dengan puak ni nak kehebatan. Antaranya apa? Nak kekuatan, nak kuat. Sebelum ada Felda, tuk mu dulu pergi buka dah tanah 20 hektar tu di Lurah Biluk tu contoh. 20 hektar hutan belantara, pokok balok besar-besar tiang tu, tak ada ekskavator pun, tak ada jentolok pun, tengah tulang pak kerak ni, hutan belantara tu jadi padang bola licin. Ha, mari di mana tenaga dia? Orang dulu-dululah. Neh. Ataupun untuk mendapatkan perubatan. Orang zaman dulu tuan-tuan sakit tahun 20-an, 30-an dulu tak pergi hospital. Tok Bomo dulu dia pergi. Besarnya peranan Tok Bomo pada ketika itu. Maka Tok Bomo ni berdamping dengan jin iblis, jampi sembuh dengan izin Allah. Ha, maka dia belajar perubatan ni. Ataupun apa? Perbidanan. Orang zaman dulu beranak, bukan beranak di rumah. Beranak hospital, bukan beranak hospital, beranak di rumah. Ni depan saya, janggut putih ni beranak di rumah belakang ni. Hidup pun. Boleh duduk sesen tujuh. Tak? Peranan untuk bidan dulu besar. Budak-budak lah ni beranak hospital dah. Kita, saya beranak di rumah lagi. Tahun 76 saya lahir, di rumah lagi masa tu. Selepas 80, barulah kena bawa pergi hospital. Besarnya peranan bidan pada ketika itu. Maka bidan ni lah. Yeah. Bayi songsang balik. Buh minyak kelapa. Ada dia panggil upacara apa? Lenggang perut. Dah. Tu. Orang tua-tua dulu buat. Khurafat ke tu? Bagi saya tidak. Itu satu adat yang baik. Dia buat makan. Cuma jangan percayalah dengan perut belahnya, atas perut dan sebagainya itu. Kita lah ni lebih 9 bulan 10 hari. Bayi 10 bulan. Doktor nak korek buang dah. Bayi takut lemah. Bidan dulu kata duduklah tak apa. Makin lama lah kandungan makin bagus. Betul? Imam Syafi'i dalam kandungan 3 tahun. Ada belik tali pusat. Bukan nak pelekehkan doktor, tidak. Tapi Islam, sejarah Islam tu ulama-ulama besar duduk dalam kandungan ibu 3-4 tahun. Syekh Abdul Qadir Jailani berapa belah, berapa tahun duduk dalam kandungan. Tubik 6 tahun apa Quran dah. Eh, hebat. Batu orang nak ikut saya berubat, nak jadi pembantu saya, saya tanya, mu dalam kandungan mak berapa? Dia kata tak cukup bulan saya lahir. Saya tak ambil. Orang ni lemah antibodi dia dengan iblis. Balik kena ganggu, balik kena kacau, balik tidur, tarik kaki. Rupa-rupanya, hok mana kena ganggu ni, duduklah kandungan tak lama. Hok 10 bulan, hok 9 bulan lebih, 9 bulan 20 hari lahir lewat diu dia, orang ni kuat dengan iblis. Situ saya tahu tu. Gapo tadi? Nak kekuatan, nak perubatan, nak perbidanan, nak kecantikan. Orang zaman dulu nak cantik tuan-tuan, dia pakai isyarat tubuh. Tuk kita dulu nak tubik pasal tani, neh?
tepek bedak sejuk dulu. Neh, tepek bedak sejuk dulu. Walaupun orang tengok uduh macam hantu kat lima, tapi pada hakikatnya orang ikut dia sampai di rumah. Tak apa, comel nampak. Orang zaman dulu nak tubik rumah, boh susuk dulu. Neh. Ha. Oh. Comel nampak. Sebab tahun 40-an, tahun 50-an dulu tak ada lagi produk kuku putih masa tu. Tak ada lagi telajak lari. Neh. Ha, oh. Orang kita ada. Sahabat kita duduk sini rupanya. Beres, bagus. Neh. Tak ada lagi masa tu produk kuku putih. Isyarat tubuh. Sebab tu comel. Neh. Lagi? Selain pada kecantikan, dia nak apa lagi? Nak penjagaan. Dia bela jin iblis ni nak suruh jaga anak cucu dia. Dia bela jin iblis ni untuk apa? Untuk jaga kebun dia. Dia buka tanah 20 hektar tu, luah dalam hutan tu, dia tanam jagung, padi, tikus tak masuk makan pun siapa jaga benda ni? Ataupun nak apa lagi? Untuk kebudayaan. Dia bela saka ni untuk kebudayaan. Dulu tak ada gadget permainan orang dulu-dulu. Dia main apa? Dalam kebudayaan tu ada. Orang Johor hari ni permainan apa? Sampai hari ni ada permainan tu. Yes, kuda kepang. Saka bakar lah tu. Walaupun kuda tu dibuat daripada playwork je. Perasak, baca, jampi ha, sikit-sikit. Ha, kuda tu pun lompat. Bukan kuda lompat, orang tu yang dirasuki iblis. Sebab apa? Dia puja. Dia baca jampi-jampi tadi. Lompat sama tinggi dengan kipas. Neh. Ha, tu kebudayaan lah tu. Dia panggil tarian kuda kepang. Sebab tu pe yang paling kuat, pe kuda. Hey, betul tak? Oh, dia tak panggil pe monyet, pe bewok, pe kuda kuat. Ni ekor ni, dia panggil kuasa apa ni? Horsepower. Tu kilang-kilang besar kat Shah Alam tu, kuasa dia panggil apa? Horsepower, betul tak? Ha, kuat, sebab tu dia panggil kuda kepang. Di Terengganu, ada kebudayaan dia sampai hari ni. Orang duk mak nyanyi. Nyanyi apa? Ulik mayang. Puteri satu bilang sampai puteri tujuh. Yang laut balik ke laut, yang darat balik ke darat. Ni kebudayaan yang ada saka daripada turun-temurun sampai hari ni pun ada. Di Kelantan ada satu kebudayaan juga yang saka baka sampai hari ini pun apa tadi? Mak Yung puteri, Dikir Barat, wayang kulit. Neh. Batu wayang kulit mu tengok riuh macam orang ramai pada seorang je duduk belakang tabir tu, bukan ada skrip. Dikir Barat bukan ada skrip, tukang karuk ditubik gitu tapi comel bahasa dia. Apa dia? Benda ni duk ajar ni. Dengan syarat-syarat yang tertentu, biasanya tujuh keturunan. Oh lama, sebab tu nak cari anak menantu, jangan cari yang ada saka ni, susah anak cucu kamu. Neh. Sebab tu dalam Islam dia ada satu kaedah merisik sebelum bertunang tu, takut ada saka bakar rijik awal-awal. Ha? Bahaya. Anak kecil menangis, tak boleh nak tidur dalam pantang, mok kena maroyang pula. Oh banyak masalah. Neh. Dan apa tanda-tanda orang tu ada saka? Tolong dengar. Kalau ada malam ni raik, kita buang malam ni. Pelik apa kan? Semalam saya ceramah kat TV Hijrah, bab yang sama, tapi benda yang sama saya ulang. Siapa tengok semalam, bab saka ni saya kata, orang yang ada saka ni dia mengalami dua tanda. Yang pertama tanda masa tidur, iaitu mimpi. Yang kedua tanda masa jaga. Saya bagi tahu tanda masa jaga dulu. Orang yang ada saka ni ada sakit, ada penyakit, pergi hospital kata tak ada penyakit, mu balik lah. Balik tak ada penyakit. Sedangkan dia sakit. Dan doktor kata apa? Kamu berubat kampung. Kami habis ikhtiar dah masuk MRI, tak jumpa penyakit, mu duk sakit. Pergi cari tu bawa kampung. Ikhtiar cara kampung. Ha, yalah lah tu. Satu. Yang kedua, orang yang ada saka ni, dia sentiasa sakit berat atas belakang dia. Habis nguruk, habis tukar uruk dah sampai muda pak tua, duduk sakit atas belakang. Ataupun sakit kepala, migrain tu. Makan ubat hospital pun tak lega juga. Lagi, bangun tidur pada waktu pagi, ada kesan-kesan lebam pada tubuh. Kat betih, kat pohon ada lebam. Orang tua-tua dulu kata apa?
digigit hantu. Dah, ingat tak masa kita dulu? Betul tu. Lagi? Orang yang ada saka ni juga, tuan-tuan dan puan-puan, dia suka nampak kelibat di rumah dia, kat tangga, kat bilik air, kat store. Duduk rumah bertingkat-tingkat kat seksyen 7, kat Syahlah ni bunyi guli kerusi atas. Ha, yalah tu. Tanda-tanda rumah kita tu dihantui. Lagi? Orang yang ada saka ni juga, dia sentiasa benda-benda kecil marahnya besar-besar. Ha, tu bini kita tu, suami kita tu. Kadang-kadang benda kecil je, tapi diperbesar-besarkan. Lagi? Orang yang ada saka ni tanda masa jaga juga, dia berdebar tanpa sebab, nervous. Di hospital panggil anxiety. Duduk berdebar tanpa sebab, tak tahu sebab apa. Yang kelapan, orang yang ada saka ni juga, masa dah saya ceramah, kuliah maghrib ke kuliah subuh ke dia mengantuk, ha, confirm ada. Kita check lepas, tolong tangkap orang ni. Tama-tama ceramah bab saka, dia cukup tidur. Yalah tu saka kunci telinga dia, jangan dengar, takut pecah rahsia. Lagi, masa tidur pula, mimpi jatuh daripada tempat yang tinggi terkejut. Lagi, masa tidur mimpi ular patuk, dibelik ular. Tapi orang tua-tua dulu kata apa, dibatuk ular. Orang nak masuk pinang. Tahu tak? Pinang apa, umur 74 dah, siapa nak pinang mu? Cucu 80, suami ada sebelah. Lagi, orang yang ada saka ni juga, tidur malam dia mimpi dikejar binatang sampai letih dalam mimpi tu. Yang keempat, bermimpi berada di kawasan kotor, kawasan kubur, kawasan sunyi. Yang kelima, siapa bermimpi dengan mimpi ini confirm 95% dia ada saka, iaitu bermimpi menyusui budak kecil sampai kenyang budak tu dia mimpi. Yalah tu. Nah, laki pun sama, dalam mimpi semua boleh berlaku. Kadang-kadang laki menyusu, ada. Lagi, orang yang ada saka ni juga biasanya dia mimpi sesat, pergi Mekah ke, pergi KL ke, pergi dalam hutan ke, sesat tak jumpa jalan balik, sampai menangis bangun tak jumpa cari jalan. Tu tanda-tanda awal tu. Lagi, orang yang ada saka ni juga dia mimpi orang yang telah mati balik bagi sesuatu pada dia dalam mimpi. Dia kata, mu simpanlah nak bukusan ni, hak keturunan kita ni, kamulah yang mewarisi simpanannya. Maka mu kata, saya terima tu, tak apa, saya simpan elok-elok. Maka saka keturunan itu sudah mengalir masuk dalam darah daging kamu. Ingat malik ni. Lagi, orang yang ada saka ni juga, tuan-tuan dan perempuan, dia sentiasa bermimpi benda-benda tajam mengancam dia, paku, jilat, kaca. Tu mimpi-mimpi yang mengerikan dia panggil. Berapa dah? 7-8 dah. Lagi, mimpi yang paling rapat dengan orang ada saka ni, dia bermimpi satu environment, satu suasana, yang mana suasana tu dia hidup masa dia kecil dulu. Faham? Ingat tak kamu masa umur 6 tahun dulu, kamu duduk kampung, telaga sini, rumah sini, pokoknya sini, pokok macang sini. Benda tu dah pembangunan, tak ada dah zaman lah ni. Tapi dalam tidur kamu mari balik suasana itu. Faham maksud saya? Tu tanda-tanda orang yang ada saka tu. Tolong beringat hok mana ada tanda-tanda tu. Lepas tu pula, bagaimana saka tu boleh berpindah? Saya bagi tahu poin-poin ni. Yang pertama, saka baka ni boleh berpindah sekiranya mana-mana anak cucu ada mengambil apa-apa jampi daripada si mati masa dia hidup. Tuk mu dulu orang comel, ada isyarat tubuh belum jalan, dia baca, dia pakai, belum mati, kamu salin ambil. Tok kamu dulu pendekar, tok bomo, tok bidang, kamu ambil jampi-jampi dia, dia mati, maka jin itu akan cari kamu. Ingat. Dan saya nak tanyalah pada malam ni, saya mari ceramah bukan sekadar ceramah, saya nak tolong. Sebab barang ni pergi hospital habis duit, tak boleh buat ubat ni, tak jadi ubat ni. Kalau ada saka ni, saya nak tanya, siapa ada ambil apa-apa jampi daripada si mati masa dia hidup dulu? Angkat tangan. Masa orang offer, satu.
Lagi? Dua. Ada lagi? Okey je, ambil jampi dulu, jampi apa? Waktu ajar dulu. Untuk apa ilmu tu? Saya tak kata buat salah, saya tak kata betul. Saya nak dengar dulu. Ada yang boleh guna, gunalah, tak ada masalah. Tapi kalau tak boleh guna, saya kata jangan guna, kena berhenti malam. Tidak nak mati payah. Kena buka bumbu. Ilmu apa ambil dulu je? Ingat tak? Tak ingat. Tapi ada pernah salin. Ilmu tu ingat tak? Tak ingat. Tak apa. Lagi? Ada tak? Ilmu pemanis wajah contohnya. Mambang Bukit Gading. Mambang Gunung. Mambang Ipoh contohnya. Marilah bersama-sama aku duduk pada wajah aku. Orang tengok wajah aku macam itik tengok air, semut tengok gula, lembu tengok rupuk. Contoh, jangan salin jadi sungguh. Bila dia amal-amal jadi, maka orang yang ambil tu dah mati dah ajar tu. Ingat, saka dia akan cari kamu. Contohnya. Kalau ambil ayat Quran, no problem. Bak Quran tu bak yang kita bimbang, takut ambil jampi-jampi Melayu. Itu yang takut tu. Tapi ingat, jampi Melayu pun bukan semua salah. Ada yang boleh guna. Saya duk buat rawatan, tuan-tuan duk tengok dalam TV tu. Keluar kaca, jilat, paku dalam Al-Kuliah, semanis kurma tu. Jampi Melayu saya guna. Tapi boleh guna. Sebab tak ada unsur-unsur syirik. Susuk. Batu karang. Susuk. Orang ada batu karang, susuk. Saya pegang atas kepala, tepuk. Ngangur mulut dalam air zam-zam, jatuh susuk batu karang tu. Tuan-tuan tengok sendiri dalam TV tu. Bukan tuan-tuan je tengok, jutaan penonton tengok. Jampinya itu adalah jampi Melayu. Saya ambil dengan orang dah 100 tahun lebih. Saya rujuk apa kata-kata dia tu, rupa-rupa terjemahan daripada bahasa Arab. Orang dia, orang tua tak ingat, tak tahu bahasa Arab, dia baca terjemahan. Jadi. Dia kata apa dalam jampi tu? Dia kata, aku tahu Jibril tempoh sifat temaga Adam ni daripada tanah segenggam. Mata anak Adam tanah Bukit Tursina, telinga anak Adam tanah Gua Hira, urat anak Adam tanah Babylon, tulang anak Adam tanah Bukit Kah, muka anak Adam tanah Baitul Maqdis. Air mata hidup anak Adam telaga Al-Kausar. Dia kata lagu tu dalam jampi tu. Lagi, aku nak minta buat keluar sampah pasir, kayu besi, kaca batu, mah perak, temaga tuasa oleh diri anak Adam ni. Sempat salin tak? Tok Bomo dia kena baca cepat, takut orang salin. Rakam tak apa, tulis. Tupik sungguh tuan-tuan. Saya belum pergi Mesir mengaji Universiti Al-Azhar, saya confused dengan jampi saya. Saya pun pergi jumpa seorang tok guru. Oh, dia kata mu jampi ni betul. Mu tahu tak, Adam ni dibuat daripada tanah, bukan satu tanah. Allah ambil komponen Adam tu daripada tanah mu sebut tadi. Gapo? Mata anak Adam tanah Bukit Tursina. Hak kat Nabi Musa nak tengok Tuhan pengsan tu. Mesir tu. Batu kalau pergi buat trik umrah, bah umrah ada ni. Masa duduk atas Bukit Tursina tu cerita. Lagu mana Allah, Nabi Musa nak tengok Tuhan atas Bukit Tursina, lalu kilat menyambar, pengsan Nabi Musa. Inilah sejarah pengsan dalam perubatan Islam ni. Sejarah koma dalam perubatan Islam. Allah sedarkan Musa dengan ayat mana? Dengan ayat yang begitu pendek. Wa kallamallahu Musa taklima. Ayat tu Musa sedar. Dan hok mana koma lama dalam ICU, dalam hospital. Tu lu baca ayat ni. Baca wahi zam-zam. Sapu pada muka. Berapa ramai dah sedar tuan-tuan dan puan-puan. Tu sejarah dia. Telinga kita daripada tanah mana? Tanah Gua Hira. Allah ambil tanah Gua Hira buat telinga Adam. Tulang kita tanah mana urat tulang? Tanah Babylon, Iraq. Sebab tu orang Iraq kuat-kuat berperang sampai hilang negara, hancur negara Iraq berperang. Sebab tulang belulang kita, urat sarah kita daripada tanah Babylon. Muka anak Adam dia kata dalam jampi ni tanah Baitul Maqdis. Sebab tu Nabi Yusuf comel. Sebab tu orang Baitul Maqdis ni comel. Datuk Zainal tahulah bagaimana pergi Datuk Baitul Maqdis. Comel-comel dah orang tak? Saya pergi buat penggambaran baru ni. Al-Hidayah TV3 saya bawa
Ha? Dia bawa ke Baitul Maqdis. Saya atas bas tuan-tuan tengok tak kelik mata orang kau melekat comel. Orang Baitul Maqdis ni hidup macam-macam. Puak kita kepek-kepek belaka. Lepuk dia hidup macam comel. Yes, bab muka kita ni daripada tanah Baitul Maqdis. Bab tu Nabi Yusuf comel. Neh. Jadi nak cerita jampi-jampi seumpama tu, kalau kita ambil tidak ada unsur-unsur yang salah, kita boleh amal, tak ada masalah. Neh. Ha. Lagi? Lagu mana lagi saka boleh berpindah? Pertama, saya kata tadi, sekiranya ada mengambil apa-apa jampi daripada si mati. Yang kedua, sekiranya ada menyimpan mana-mana barang peninggalan si mati. Ha. Lelaki kerih, lembing, tombak, perempuan, subang, gelang, rantai, musimpan hok barang orang mati ni. Ingat, barang tu melekat pada barang tu. Ha? Orang mati duduk dalam kubur dah tuan dia, tapi dia boleh melekat pada barang-barang tadi. Faham? Oh ni kita cerita kerih joget, kerih terbang ni. Berhati-hati. Sebab tu hukum kita pakai baju orang yang telah mati, hukumnya makruh. Sebab kalau kita pakai, kita akan teringat pada dia. Betul tak? Sebab tu orang yang telah mati, baju dia kamu pun kena burn. Sebab tu mu tengok kat bandar, banyak baju bandar. Mu duduk beli. Baju orang mati, sakalah tu mu duduk beli. Mu tak tahu cerita. Baju polo 420, situ baru RM20. Siapa tak nak beli? Baju tempat orang lupuskan. Ha? Ingatan dia tak nak ingat pada si mati, baju-baju pada dia buang ke laut, dia tanam, dia pergi tolak kat bandar murah-murah. Mu tak tahu beli, tak apalah. Saka pun tak berminat pada mu sebab mu bukan keturunan dia. Ingat, ha? Kita pakai pakaian orang yang telah mati, hukumnya makruh. Ne? Anak kita accident kemarin, contoh. Ha? Tiba-tiba abang dia duk pakai baju dia, mu tengok teringat tak? Teringat. Dua. Yang ketiga, sekiranya mana-mana anak cucu tinggal bersama si mati masa dia hidup. Mu dulu duduk dengan tok. Tok kamu belamu sampai mu berjaya duduk di Kuala Lumpur ni. Maka bila mati, dia akan cari orang yang duduk dengan tok tu dulu. Ingat. Orang yang duduk dengan tok dia dulu. Dan ada saka ni tuan-tuan susah nak mati. Pengalaman saya merawat cukup ramai. Klinik saya tu angka ribu orang sehari. Ribu orang sehari. Selepas kewafatan arwah Tuan Guru Harundin kita Darul Syifa, sayalah tempat orang kenal. Sayalah tempat orang cari kalau perubatan Islam ni. Beribu orang sehari. Macam-macam hal saya jumpa. Baru ni di Al-Ustaz. Seorang makcik umur dah 88 tahun. Sakitnya dah 3 tahun seteruk tak boleh bangun. Tinggal kulit dengan tulang. Duduk dengan anak dia perempuan yang tak kahwin dah umur 40, hampir 50 dah. Apa yang berlaku? Beli makanan dalam peti habis. Ayam, daging, sayur, ikan. Tengok-tengok nak masuk pagi esok tak ada dah habis. Pergi ke mana? Tak ada orang masuk pun rumah dia, tak ada orang masuk pun. Saya pun pening. Saya kata mudah kak, lah ni teknologi moden. Kita sama-sama tengok, kau pergi kedai kamera apa ni, beli CCTV. Saya ajar dia. Kau beli CCTV, letak situ, peti duduk sini, kita tengok rakaman dia, siapa makan. Saya heran lah Ustaz. Mak saya dah 3 tahun, tak boleh bangun seteruk. Nak kata dia makan pun, dia tinggal kulit dengan tulang. Dia pun pasang. Bila dia pasang, sehari tak ada lagi, dua hari tak ada lagi, hari ketiga, pukul 3:30 pagi, rupa-rupanya mak dia yang seteruk tinggal kulit dengan tulang itu bangun buka peti. Makan ayam mentah-mentah, daging mentah-mentah, sayur macam kambing makan rumput. Makan dengan begitu rakus sekali, sendawa, minum air, pergi tidur balik. Oh, baru jumpa jawapan. Rupa-rupanya mak dia yang makan. Dia pun tak sangka sebab kena seteruk, tak boleh bangun pun. Tapi rupa-rupa tangan lapar dia bangun malam-malam ni. Tentang. Dan nak matinya cukup susah. Lidah berjelai sampai ke pusat. Nak mengucap tak boleh. Sebab apa saka baka duk kontrol. Jadi takutilah diri kamu pada malam ini. Kadang-kadang saka baka itu menumpang dalam tubuh kamu tanpa kamu sedari. Neh?
Hak sedar tak apalah, hak sakit kita berubat. Kadang-kadang saka baka ni tanpa kita sedari duduk dalam tubuh badan kita ni yang kita takut. Saya dah bagi tahu tadi tanda-tanda orang yang ada saka tadi. Neh. Saya dah bagi tahu bagaimana saka berpindah tadi. Dan kemuncaknya kita pada malam ini, kita nak lagu mana kalau kita ada saka baka, biar saka baka itu memuntahkan, muntah daripada tubuh badan kita. Tu yang kita nak. Tak ada ubat hospital. Neh. Tak usah pergi hospital lah, saka baka ni susah. Neh. Kamu mendabik diri kamu tak ada saka. Ingat, saka ni 7 keturunan. 7 keturunan. Pengerusi, nama apa pengerusi? Hussein bin Yusri bin bin Hassan bin Daud bin Abdul Rahman bin. Bagus dia 5, ingat. Tak reka tak? Bagus. Sebelah Sanusi bin Syari bin Yusuf bin Teh bin orang tengah nu. Boleh. Okey je, nama apa? Bin Daman bin Dahlan bin. 3. Tuan-tuan, jangan mendabik diri kita tak ada saka. Kamu tok nenekmu pun tak kenal. Mu kenal 3 orang je. Kamu ni mari daripada umbi pisang ke? Tolong jawab, mari daripada umbi pisang ke daripada orang? Orang, tapi tok nenek kita ke atas ni kita tak kenal dah. 1, 2, 3, paling kuat 5. Berakhir dengan Daud, tadi tak? Kita tak kenal tok nenek kita. Jangan mendabik diri kita tak ada saka. Jangan marah kalau saya kata kamu asal orang Papua Nugini ni, orang Batak pakai cawak dengan daun, tiba-tiba hanyut dalam pantai kat Morik, mari duduk kat Syasana 7. Dah? Siapa tahu keturunan kamu? Tidak boleh. Kita tak tahu. Sebab tu kamu tak boleh jadi raja. Mu tak tahu keturunan. Tengok di muzium raja, tasilah dia. Oh, dia tahu keturunan dia. Nuh, lapis-lapis atas tu. Kita tak tahu. Jadi, apa pun perbincangan kita pada malam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak ijazahkan satu ayat. Kata ulama, siapa baca ayat ni, kalau ada saka baka dalam keturunan dia, dalam diri dia, saka baka tu akan muntah. Dan siapa baca ayat ni, sekiranya dia ada darah tinggi kecil manis, dia tak akan kena stroke. Ingat, depan saya ni umur-umur stroke ni, umur 60 ramai mana dah depan saya, 60 ke atas ni. Dan siapa baca ayat ni, kata ulama, dia tidak akan kena sebarang penyakit. Dan mata dia cerah. Alhamdulillah, hari ni saya, tuan-tuan, saya tak ada penyakit. Walaupun saya ceramah satu hari satu negeri. Tadi minta maaf lah, lewat sampai. Saya daripada Kelantan naik kereta tadi, tolak pukul 1. Jam kat Gombok tu, jauh mana. Nah, ni pun nasib baik sampai. Minta maaf banyak lah, nak ke mana. Tuan-tuan tak apa, duduk sini, saya daripada Kelantan tadi. Okey, azan sila. رسول الله
Okey, sekali lagi saya ulang, jangan kita mendabik diri kita tidak ada saka baka sebab kita tak tahu keturunan kita. Neh. Jadi pada malam ini saya nak ijazah satu ayat ni, kata ulama, siapa baca ayat ni ada penyakit-penyakit muntah, tidak ada penyakit jadi antibiotik dan dia mati bukan sebab penyakit, dia tidak akan kena stroke. Alhamdulillah, pergi ceramah di mana pun saya ijazah ayat. Dalam TV semalam pun saya ijazah ayat-ayat amal lah. Jadi tak jadi jangan tanya saya, tu ayat Allah. Yang penting kita ikhtiar. Kita sakit pergi hospital farmasi makan ubat pun ikhtiar, amal ayat Quran ni pun ikhtiar. Bezanya memakan ubat farmasi masuk tandas buang dia jadi air kecil, baca ayat yang saya ijazah ni dia tak masuk tandas buang, dia bawa masuk kubur, namanya pahala. Jangan susah hati kalau tak sembuh pun kerana kamu akan dapat pahala. Dan saya ceramah mana pun 5 tahun lepas saya dah masuk surah yang mulia ini, dan malam ni juga saya masuk sini saya nak ijazah ayat-ayat, tak payah salin, tak payah tulis. Saya pergi ceramah di mana pun nak ijazah dia kena ada kitab, maka saya bawa satu kitab saya, aku sakit Allah penyembuh. Maka dalam ni ada semua doa-doa, tak payah salin, darah tinggi, cimani, jatung, batu karang, mata kelabu, buasi, semua ada doa dalam ni. Dan siapa ada buku ni pada malam ni, saya ijazah doa-doa yang ada dalam ni. Dah lillahi ta'ala. Bila saya kata ijazah, tuan-tuan kata saya terima, maka balik amalah. Jadi, mudah-mudahan. Siapa nak boleh angkat tangan. Dah bukan mahal pun, 130 je. Mubuh minyak kereta RM50. Dah minyak kereta habis, hari ni bawa masuk kubur insya-Allah. Ikut saya baca insya-Allah. Dah. Saya tahu ramai tak angkat tangan sebab tak bawa duit. Saya bukan mari nak berniaga, saya bagi tempoh 10 tahun. Dah. RM30 ni. Lillahi ta'ala. Saya nak bagi ilmu. Ambil. Lepas ni kita buat rawatan pukul 11 belum tentu siap. Nak ambil duit sempat. Dah. Jangan takut pasal duit. Mati saya halal. Yang penting kita ada ilmu. Ada ijazah berkitab. Nah. Jumpa ada ayat di kulit buku ni warna kuning. Nah. Ayat warna kuning di kulit buku. Ni nak ijazah ni. Kita baca ramai-ramai insyaAllah. Baca dulu 5 kali. Belum saya baca. Wa idha. Tu ayat warna kuning tu. Ingat. Bila saya kata ijazah balik amat. Jadi. Balik ajar anak-anak. Mudah-mudahan. Nah. Okey, angkat tangan kanan semua. Genggam, ikut saya kata. Ya Allah, ya Tuhanku. Sekiranya dalam tubuh badanku pada malam ini ada penyakit jasmani, rohani, saka baka, ya Allah, tolong muntahkan ianya, ya Allah. Letak di dada kiri. Ikut saya baca. Tarik nafas sekali. Neh? Baca biar bergema. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Dan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan penyakitku.
wa idza maridtu fa huwa yashfin. Okey, pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya aku ada penyakit. Niat penyakit apa kamu ada sekarang? Kamu yang tahu. Muntahkan penyakit itu, ya Allah, sebagaimana kau muntahkan Nabi Yunus daripada perut ikan Nun. Niat malik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Okey, pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya aku ada saka baka dalam keturunanku, ya Allah, maka muntahkanlah ianya sebagaimana kau muntahkan Nabi Yunus daripada perut ikan Nun. Niat balik. Saya baca sekali lagi, saya kata ijazah, tuan-tuan kata saya terima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Okay, saya dengan nama Allah telah menjazahkan surah Asy-Syu'ara ayat 80 untuk kesihatan anda kerana Allah Ta'ala. Saya terima, kata, untuk mengamalkannya sebagai ikhtiar kerana Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Eh, balik apalah, semua doa-doa ni saya jazahkan. Balik amal molek, eh? Mudah-mudahan. Ada soalan nak tanya, boleh tanya? Sila. Boleh? Tak ada masalah. Boleh. Dalam hati boleh lah. Beres. Nak baca berapa kali sehari ni ustaz? Saya minta tak banyak. Sekali pun belum tentu mau baca dah. Baca banyak alhamdulillah. Yes, betul. Ya, bagus soalan dia. Dia tanya ustaz, ustaz cerita tadi kita nak cari menantu, bagaimana kita nak tahu bakal menantu kita tu ada saka? Bagus. Sebab tu dalam Islam, kita kena ada satu kaedah, nama dia merisik. Ya? Masa merisik tu kita masuk kampung. Tempat yang paling tepat kita masuk kampung, masuklah kedai kopi. Kerana situlah tempat orang kampung berkumpul. Ya? Contohnya, anak kita berkenan dengan orang Ulu Dom, Rauk, Pahang. Ya? Kita pun pergi merisik, masuk kedai kopi, tanya pakcik, anak saya tu berkenan pada rumah batu dua tingkat tu, anak dia, siapa ni pakcik, boleh cerita tak? Oh, ni lah rumah Mona Pendi, contohnya dia kata. Oh, maka kita tahu dah tu. Maka kena seluruh batu, kena merisik tu. Ataupun, anak kita tu masuk bertunang dengan tunang dia, hari-hari bala. Itu satu petanda yang tak baik. Kalau berselisih pendapat hari-hari tu, ada something wrong. Tolong beringat. Tolong kita sebagai ibu bapa ni, lah ni saya aku tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa lah ni bukan macam dulu dah. Kita dulu kahwin, mak pak tolong tentukan jodoh kita. Hari ni kita ikut anak kita, nak mana pun kita pergi Pinang, walaupun di Parit jauh mana pun. Ni style lah ni. Jadi ingat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tu saya ijazahkan ayat dalam buku kitab dia panggil. Saya nak ijazah pula satu doa yang mana Nabi Sulaiman baca doa ni pada Ifrit. Kata ulama, siapa ingat doa ni, jin iblis tak akan masuk rumah dia. Anak cucu menangis, baca tiup atas muka senyap. Rumah nampak kelibat kat tangga, kat bilik air, kat store. Duk bertingkat-tingkat bunyi guli kerusi atas. Maka inilah ubat yang paling mujarab. Kalau tak ingat pun kata ulama, mu tulis di kertas tepek dinding. Sudah memadai ni doa ni. Saya jumpa dalam kitab 200-300 tahun dulu di Mesir. Tak ada orang Malaysia baca doa ni. Orang Arab cukup famous dengan doa ni. Adalah, tapi orang tak tahu tu ramai pada orang tahu. Ikut saya baca, tak ada dalam buku. Tarik nafas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Unashidukum bil'ahdilladhi akhadahu alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina. Aku bersumpah dengan nama Allah, dengan perjanjian yang dibuat oleh Nabi Sulaiman terhadap kamu,
wahai golongan jin dan iblis, bahawa kamu keluarlah dan berpindahlah daripada rumah kami. Aku menyeru akan kamu supaya kamu keluar dan jangan sekali-kali kamu menyakiti seorang pun anak cucu kami di atas kediaman ini. Cukup comel, neh. Jangan masuklah rumah aku dan jangan kacau anak cucu aku. Benda ni Nabi Sulaiman pernah warning pada Ifrit mewakili segala jin iblis. Dan kata ulama, siapa ingat doa ni, ha, jin iblis tak akan masuk rumah dia. Boleh ingat tak? Ha, saya tahu dah kamu ni jenis payah ingat. Sebab tua-tua belakang dah. Ha, maka saya salin siap dah ni. Tepek di rumah. Ni. Saya tulis besar-besar ni. Surat perjanjian Nabi Sulaiman dengan jin. Neh? Ha. Saya nak bagi free, saya pun cetak. Neh? Bukan mahal pun RM15 10 tahun. Jangan bimbang. InsyaAllah. Hak mana nak tu buku atas riba ikut saya baca. Saya kata ijazah. Tuan-tuan kata saya terima. Balik tepek, balik bui ke anak-anak. Nak foto step pun tak apa, tak ada masalah. Bukan saya nak bernega, neh, nak bagi ilmu mudah-mudahan, neh. Siapa nak angkat tangan, ni berkitab, hok ni berwarakah, berkertas. Balik baca. Kalau mana ingat dah tu tak payah akad, tak apa. Kalau mana nak tu, akad kita baca ramai-ramai, insya-Allah. Ambil tiga percuma satu, neh, balik tepek. Ui kan anak-anak kita tu yang duduk rumah baru tu, ha, insya-Allah bukan mahal pun RM15 je. Okey, ada dah tak tarikh riba kita nak baca ni? Tarik nafas sekali. Sambil-sambil angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Unashidukum bil ahdil ladzi akhadhahu 'alaikum Sulaiman أن تخرجوا وترحلوا من بيتنا أناشدكم الله أن تخرجوا ولا تؤذوا أحدا وترحلوا من بيتنا. Aku bersumpah dengan nama Allah, dengan perjanjian yang dibuat oleh Nabi Sulaiman terhadap kamu, bahawa kamu keluarlah dan berpindahlah daripada rumah kami. Aku menyeru akan kamu, bahawa kamu keluar dan jangan sekali-kali kamu menyakiti seorang pun, dan kamu berpindahlah daripada rumah kami. Okay, saya dengan nama Allah mengijazahkan doa Nabi Sulaiman ini kepada kamu sebagai ikhtiar untuk mengusir jin dan iblis daripada kediaman kamu dan daripada mengganggu anak cucu kamu, kerana Allah Ta'ala saya terima, kata, untuk mengamalkannya dan menampalnya pada kediaman kami dan anak-anak kami kerana Allah Ta'ala. Eh? Balik tepek molek lah. Tengok Datuk Zainal ambil berapa tu? 60 kalau dia ambil. Oh, 60 keping. Rumah dia berapa puluh bilik. Eh? Saya tahu, saya gida. Oh, bagus dia nak bagi pada tak ada. Dia minta kat Zainal. Ya? Yes. Ha? Ha, hak mana jenis berkira tak ada duit pun tu stek. Tepek jangan jual, sudah lah. Tepek, tak ada masalah, neh. Ha, mana nak free minta dengan Datuk Zainal, dia ambil segugur ni besar, neh. Ha, mana rapat dengan dia, dia bagi itu, tu penting, neh. Yes. Ha, benda yang sama, cuma ubah baju warna ya, neh. Dah ada dah, beres. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak tuan-tuan dan puan-puan tolong balik amal ayat-ayat saya ijazahkan pada malam ni. Boleh kau? InsyaAllah. Dan saya nak tanya depan saya ni,
ada nak buat rawatan tak malam ni? Nak ikhtiar darah tinggi, cimani jatuh, batu karang, gout, saka, sehi, santau. Kalau pergi klinik saya nombor 500 biasa. Saya mari sini tak payah ambil nombor. Jumpa saya tanya masalah gapo, saya tanda ubat-ubat air masuk dalam, kita pegang atas kepala. Oh, mana ada saka bakar, saya pegang 3 saat ngakak jadi harimau dah. Tengoklah malam ni. Neh tu email jangan lari, tunggu sekali. Neh, ada tak nak buat rawatan? Ada 10 orang cukup kota, 10 saja saya akan tunggu walaupun satu taman nak buat. Kurang 10 walaupun 9 saya tak ada dah, saya balik dah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay, ada dah. Ha, maka lepas sembahyang pani saya buat keputusan ada rawatan, hok mana nak buat rawatan tunggu, atau nak buat rawatan tu nak tengok pun tak apa, nak balik pun tak apa. Dan hok pasti ada saka, sudah saya ceramah lepas ni cepat-cepat dia pakai selipar start kereta balik tu lu tangkap orang ni. Neh, dia ada saka. Tu dia lari awal tu. Neh. Ha, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, lepas ni kita ada rawatan, tolong tunggu insya-Allah. Saya baca atas kepala 3 saat aja. Ustaz, suami saya ni makin hari makin degil, contoh. Neh. Dan ustaz, suami saya ni makin tua makin kuat mai WhatsApp. Neh. Ha, ni nyakit lah ni. Umur 70 lebih dah ustaz, suami saya ni saya tengok dia pegang ke telefon lebih banyak daripada pegang Quran. Ha, masalah ni. Dan saya terbaca ustaz, dia duk kenal dengan budak patani duk jual tom yang kat luar tu. Ha. Dan nak kahwin tak lama dah, saya susah hati ustaz, dia ada kecil manis. Tak apa, hari ni bawa air pada saya, insya-Allah cerita ustaz suami saya ni nak kahwin dengan budak tu, insya-Allah saya jampi sungguh-sungguh hati air kamu tu biar jadi sungguh kahwin tu. Nah. Mudah-mudahan. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kepada mereka yang matanya kelabu tak berapa nampak, berapa ramai depan saya ni pakai spek, kita ikhtiar saya bawa air zam-zam ni semua masuk dalam mata. Ma uzam-zam lima syuribalah. Buah air zam-zam dalam mata, mudah-mudahan nampak dia ada kat luar sana tu. Dan satu berita baik saya nak bagi tahu, 5 tahun lepas pun saya bagi tahu, kepada sesiapa yang ada penyakit hospital, darah tinggi, kencing manis, jantung. Darah tinggi, kencing manis, jantung. Perlu dengar molek ni. Batu karang, gout, stroke, buah pinggang. Barah, resdung, fibroid, tiroid, migraine, gastrik. Mata tak berapa nampak, telinga tak berapa dengar, lutut sakit, buasi. Ada penyakit kulit, kolesterol tinggi. Ha? Ataupun prostat ni, kita orang lelaki tua-tua ni. Terutamanya darah tinggi, cimani jantung, batu karang, gout, stroke, buah pinggang. Ha, saya bawa sejenis kayu ni, nama dia kayu kemuni hitam. Kita rendam dalam air panas 3 minit, air jadi kuning. Ni bukan minyak mutu ni. Rendam 3 minit, tak rasa kelak, tak rasa pahit, minum air dia segelas sehari. Orang cimani darah tinggi 18-20, minum segelas turun 5-6 dah dengan izin Allah. 10 orang yang ambil dengan saya, 8 orang sembuh dengan jayanya. Apa guna kita ada duit sakit? Ubat hospital kita makan daripada muda sampai tua, saya takut kena cuci buah pinggang. Hak mana cuci buah pinggang tu sebab makan ubat daripada muda. Ingat molek usus dia jadi buruk, neh. Dan jumpa saya malam ni dah lewat, cimani dah 20, darah tinggi dah 200, tak padan dengan rendam dah, kena cari pasu, asah belakang pasu. Macam orang tua dulu buat penawar, minum air tu. Mudah-mudahan turun penyakit kita tu, neh. Saya kata rendam 3 minit, bukan telan 3 minit. Mampu kerah ni kalau telan. Neh, kayu ni besar ni, mudah-mudahan selamat mencubalah. Jadi untuk akhirnya mari sama-sama kita baca doa, mudah-mudahan ada keberkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minna minkum. Okey, kepada siapa-siapa yang ambil buku kertas tu, dia ada bawa duit nak bayar kat luar tu, ada kaunter. Yang tak sempat, tak bawa duit, nak balik ambil sempat. Yang nak bayar dalam masa 10 tahun, saya alu-alukan. Cuma dalam masa 10 tahun tu, kalau terlupa, saya halalkan. Saya beritahu awal. Nah? Dalam masa 10 tahun tu, mati. 1,000 kali saya halal. Cuma satu yang saya tak halal. Tolong dengar molek. Oh, mana suka berhutang ni. Sekiranya saya tak halal. Sekiranya kamu buat-buat mati. Oh, ni saya tak halal. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.